yung games. Ay, pwede mo kasi yung kalinig o mga si tips na you can level weapon di sunod online in the ground factor. Tentunya kalian perlu mengumpulkan item yang bernama Slicing Stone, Piercing Stone, Striking Stone, sama Refining Hammer. Bentuknya seperti ini. Nah, dari masing-masing item tadi, itu memiliki dua macam jenis. Misalkan yang warna merah, Slicing Stone, ada Slicing Stone Plus, dan seterusnya. Bisa cek di Blacksmith. Pilih equipment. Jangan lupa weaponnya kalian naikin dulu levelnya. Misalkan masih level 1, kalian naikin dulu ini sampai level 20 mentok tuh. Kalau sudah mentok 20, tinggal pencet yang transformation. Jadi tiap weapon itu butuhnya stone-nya beda-beda. Bisa kalian cek di sini. Misalkan weaponnya sword. Nah, di sini dia butuhnya Slicing Stone sama Refining Hammer. Nah, kalau rapier dia butuhnya Piercing Stone sama Refining Hammer. Dan seterusnya. Kalian bisa cek sendiri nanti stone-nya dia butuhnya yang apa aja. Nah, kalau sudah kalian naikin sampai level 40 mentoknya ini, tinggal kalian enchant lagi sampai ke level 40. Ntar kalau sudah mentok ke 40, balik lagi ke transformation. Ntar dia keluar tuh materialnya, itemnya yang dibutuhkan itu. Kalau buat naikin level 40 ke 60 itu Refining Hammer Plus. Terus misalkan kalau ini ya, Slicing Stone sama Slicing Stone Plus. Dan seterusnya juga. Dan levelnya untuk weapon mentoknya sampai level 60 tuh, sampai bintang 3 semua weapon. Nah, buat dapetin item-itemnya tadi, kita bisa ke Daily Dungeon dulu. Klik aja di menu, terus pilih Daily Dungeons. Mumpung masih ada eventnya, bisa sehari dua kali ini. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah, pilih yang Daily Dungeon or Equipment Transformation Version. Nah, di sini kalian bisa cek skor birunya buat dapetin itu item-itemnya tuh. Bisa dari sini. Yuk, langsung aja. Setiap kali kelarin ini, ntar bakal dapet yang namanya Refining Hammer. Kalian kumpulin aja item-itemnya itu tadi, bisa dari Daily Dungeon ini. Dapat Refining Hammer sama Refining Hammer Plus. Dan dilihat skornya, kalau sudah mentok, nanti bisa dapat ini, dan seterusnya itu. Tips kedua buat dapetin item-item tadi, kalian perlu mengumpulkan item yang bernama Piece of the Blue Rose. Nah, kayak gini bentuknya. Kalian kumpulin sampai 9000-an. Dapetinnya dari event Another World. Kita dapat langsung dari sini. Langsung diklik aja yang ini. Nah, dari sini kalian kelarin aja tuh. Tiap kelarin ini, masing-masing ntar bisa dapat Piece of the Blue Rose. Kalian kumpulin sampai 9000-an. Kalau sudah, tinggal ngomong ke trader yang ada di sini. Trade limit items. Pilih yang trade Piece of the Blue Rose. Tinggal kalian cari deh tadi item-itemnya dari Slicing Stone, Piercing Stone, sama Striking Stone, dan Refining Hammer. Kalian trade aja deh tadi semuanya. Semoga bisa membantu teman-teman yang mau naikin level weapon. Oke, guys, sampai di sini dulu. Makasih udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, comment, and see you.
again. Thank you.